Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Miss Susan berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya di rumah. Kegiatan kita kali ini adalah menggambar dengan tema tempat rekreasi. Kalian sudah tidak sabar kan untuk menggambarnya? Yuk, menggambar bersama-sama dengan Miss Susan ya. Kita akan menggambar pantai. Oke, ya ambil warna coklat susu. Lalu kita mau beri garis di tengah ya. Beri garis lurus di tengah. Dan garis bergelombang. Lalu kita akan membuat pohon kelapa. Iya, tarik garis dari atas ke bawah. Dua garis ya. Nah, kita mau bikin daunnya. Kasih garis lengkung satu. Ya, lalu kita mau bikin daun kelapanya. Lengkung lagi ke kanan. Garis lengkung lagi. Satu lagi ya. Ya, kita bikin daunnya. Lalu kita bikin buah kelapanya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kita akan menggambar anak kecil yang sedang berenang di kasih lingkaran. Nah, ini kita buat badannya. Iya. Ya, anak kecil ini berenang dengan menggunakan pelampung. Kita akan menggambar pelampungnya ya. Ya. Ada dua yang sedang berenang. Pelampungnya ya. Iya. Satu lagi pelampungnya. Nah, dari kejauhan kita dapat melihat ada kapal. Ya. Kapal yang besar dengan layarnya. Juga kita melihat kapal yang kecil dari kejauhan. Iya, kita mau tarik garis lurus kanan dan bawah. Nah, kita mau mewarnai. Ambil warna orange. Ya, kita mau mewarnai langitnya. Ambil warna orange.
Lalu ambil warna kuning, ya. Kita mau campur warna langitnya dengan warna kuning. Ya. Anak-anak ini berenang sudah di sore hari. Wah, cantik ya. Langitnya sangat cerah. Sekarang kita mau mewarnai lautnya, ambil warna biru paling tua, ya, biru tua. Lalu kita mau ambil biru yang lebih muda. Kita mau campur di sini, ya, nih, biru yang lebih muda dari biru yang tadi, ya. Sekarang ambil biru yang seperti ini, biru paling muda ya. Kita mau mewarnai lautnya. Ini warna yang ketiga. Biru muda.
Sekarang kita mau ambil warna coklat tua. Lalu kita mau ambil warna coklat susu. Warna yang kita pakai pada saat menggambar tadi ya. Lalu kita campur dengan warna krem. Setelah warna krem, kita mau ambil warna coklat untuk mewarnai batang kelapa. Lalu kita mau ambil warna yang coklat lebih muda ya, anak-anak. Kita mau campur warnanya pada batang kelapa. Setelah ini kita mau mewarnai daun kelapanya, ya. Ambil warna hijau toska, kita mau beri garis di atasnya masing-masing. Lalu ambil warna hijau. Hijau daun ya. Kita mau campur, ini kita warnai hanya separuh saja. Lalu kita ambil warna yang lebih muda, hijau muda. Untuk buah kelapanya kita kasih sedikit warna hijau di tengah ya. Lalu kita campur dengan warna krem. Jadi hijaunya di tengah, lalu kita campur dengan warna krem. Kita mau warnai dengan warna krem juga. Anak-anak yang sedang berenang. Ambil warna merah muda, paling muda ya merahnya, iya, pink. Lalu kita campur dengan warna yang lebih muda lagi. Sekarang kita mau mewarnai pelampungnya. Kita mau pakai warna hijau. Dengan warna yang hijau lebih muda, seperti warna pada daun ya anak-anak. Kita
Lalu yang satunya lagi kita mau ambil warna coklat. Kita akan mewarnai kapal layarnya, ambil warna ungu muda. Lalu ungu yang lebih muda lagi ya. Kita campur dengan warna krem. Kapalnya berwarna-warni. Ya, kita mau ambil warna biru muda. Kita warnai kapal yang kecil, kapal yang kedua. Lalu kita campur dengan warna hijau paling muda. Ya. Sekarang kita mau mewarnai layarnya. Ambil warna muda ke ungu-unguan ya. Lalu kita ambil warna biru. Ini layar yang ini kita mau campur dengan nanti warna putih. Jadi birunya hanya di pinggir-pinggirnya saja. Ya, kita mau campur dengan warna putih. Yang terakhir kita ambil warna hitam. Kita mau beri gambar rambut pada anak-anak yang sedang berenang dan mata, mulut ya. Lalu kita akan memberi garis pinggir ya. Untuk garis pinggir kita menggunakan warna hitam ya, anak-anak. Untuk semuanya kita beri garis pinggir ya anak-anak, biar terlihat gambar apa yang sudah kita gambar dan sudah kita warnai. Nah, kita sudah mau selesai menggambar pantai dan anak-anak yang sedang berenang. Iya, ini gelombang lautnya kecil-kecil aja. Wah, cantik sekali ya gambarnya. Ya, ini pohon kelapa. Kita mau kasih ruas-ruas kelapa. Iya, sudah
selesai. Kita sudah selesai menggambar dan mewarnai menggunakan krayon dengan tema tempat rekreasi. Nah, sekarang giliran anak-anak untuk menggambar dan mewarnai rumah ya. Dan sampai jumpa lagi di video Miss Susan berikutnya. Dadah!